cuma di dukun kalau sebagai pupuk provisius khususnya di para sekuatif karena kita doakan nanti empat ada pada di dalam polio dan di dalam sisi jemaat berdiri sisi jemaat dibukan nopul isis nopul itu polio pada di dalam sisi sebagai dukun untuk menjadikan sisi bukan kemar ke dengan harus mau meninggal mau meninggal mau rotok ikal habis sendiri kita mau dikeluarkan sepuluh dari berbeda seperti mana dan yang diambil sis menguruskan musik sampai kosong kalau selesai dari partner dengan kita berkenan dari jarum garam kamu namanya kapal kita tahu dia nun di jawatan kuasa kepada kutu paru karena sungguh-sungguh terus tihar dan kuali dari ini mampu secara dan cuma mampu diri kamu pun berpelayanan sedikit sama jumlah, sama dengan gereja, ataupun keluar dengan jumlah apa rohanian, ataupun berkaitan di dalam tubuh sisi tenang. Sehingga menemukan semua dia itu dengan sisi tenang, sisi tenang maju supaya terus dapat bertumbuh sehingga memuliakan nama Tuhan nama harus dikau supaya orang Tuhan kasih Kristus karena sejahtera terus menyertai dia dalam segala aspek kehidupannya khususnya dalam pelayanannya tapi no pertama ngomong dengan hari ini praktisis di kau tahu di laut di kau dari pandau sehingga Tuhan dari kemuliaan yang ada beramu kau harus menilai hidupnya dan memakai kita dan kemuliaan kita menjadi mengharapkan dan itu akan agar setiap sisi pelayanannya itu tadi Tuhan menyertai dan menyelamatkan jiwa dan memberikan tentang berita baik berita India akan terus amanah tetap akan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan dari perjalanan saya berdoa Tuhan supaya Tuhan akan terus mengikat dia dengan pimpinan yang ada di tempat ini dengan tempat yang ada dengan kesekiranya yang ada terus bersatu bagaimana sekolahnya di kami. Terima kasih Tuhan untuk semua ini. Kami mengistiharkan secara tumpuk kami hadir di tempat ini sebagai hamba untuk tempat ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami sudah berdoa. Amin. Thank you.
Ya, dengan resminya Pak Pinai Yopoi sudah mengisiarkan beliau ditetapkan sebagai tempat Tuhan sebagai tempat.